datang di channel MTL Manhua. Kali ini komik chapter 3 dari komik The Strongest Mortal in the Three Realm. Oke, kita ke bawah. Kita ke bawah. Di sini di sebuah rumah ya, di atas gunung ini ada anjing. Kemudian di sini MC sedang mengobati ya. Mengobati seorang wanita ini. Kemudian dia merasakan kehangatan katanya. Kemudian tinggal satu lagi katanya. Sudah selesai nah ini. Seperti ini ya di bekam itu. Kemudian dia merasakan sesuatu, tuan muda katanya. Mana rasanya? Kemudian dia merasa panas di seluruh tubuhnya. Nah itu. Wadidaw, ini tubuhnya. Kemudian dia mengeluarkan suatu panas ya, yang keluar panas semua. Luar api, luar biasa katanya. Dia mau luar biasa, semakin kuat katanya ya. Kemudian dia melihat sesuatu. Ada apa katanya? Lihat sendiri katanya. Kemudian ketika dia melihatnya, kemudian dia langsung membuangnya ya. Itu ada ulat ternyata. Ada ulat ya. Kemudian dia melihat ke samping ya. Nah itu. Kemudian ternyata di situ jadi monster itu ya. Nah itu kemudian dia melihat monumennya, kemudian MC melihat itu. Nah memang ada monster yang sangat besar. MC tidak berbicara atau bergerak satupun ya. Tidak, dia tidak bergerak seinci pun. Tidak akan bisa bergerak katanya. Makan ini duluan. Akan tetapi si MC tidak bisa dimakan ya. Dia apa namanya, mendengar bau, bau sangat bau, sehingga dia mencari sesuatu ya karena bau tersebut. Nah, dia mencari-cari, ternyata ketemu. Kemudian dia kipas ya, ternyata itu kipas. Kemudian dia mengkipas-kipaskan kipas-kipas tersebut hingga monsternya menjadi hancur ya, bau-bau tersebut menjadi hilang. Itu monsternya dikipas-kipaskan. Kemudian setelah itu monster tersebut dilap ya, hingga akhirnya sudah tidak ada teman-teman. Aku harap karena, aku harap dia tidak marah karena sudah dibekam ya. Itu ada female cultivator. Kemudian dia langsung mendekat ya. Si cewek langsung mendekat, langsung memeluk MC. Aduh, biasa kalau cewek seperti ini ya. Kita upload dulu teman-teman. Kita buka YouTube. Kita pasang. Ini kita Apprentice ya.
Tidus filial, 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 pieti, pieti, heb sim, sim, heb. Eh, lo ngerti kok? Eh, iniin aja caranya ya. Lupa saya ini. Lupa judulnya ya. Kita copy dulu, kemudian kita pastikan filial peti sim to have. Nah ini, kemudian kita beri ini a f nya kita p juga s juga h juga ya, kemudian d. Nah ini, dan ini ada berapa, 6 English. Kita ke bawah lagi, salin ya, kita salin description, kemudian kita tambah ke playlist my apprentice. Oke, sudah bagus. Kemudian kita ke bawah, yang Master Y no chat katanya. Ini belum ya, yang Master Y belum. Kita beri 36. Ternyata masih kecil kalau 36 ya. Jadi harus beri 48. Masih dapat 6 ternyata. Kita tambah lagi just one, hanya tinggal 1 katanya ya, 1 tersisa. Kemudian perfect, how are you, bagaimana kamu katanya. Kita di sini, kemudian kita ke atas, Young Master, Tuan Muda. Kita ke bawah, kayaknya ini 36 ya. Tuan Muda Suyi Phil, Suyi merasakan sangat panas ya. Aku tidak bisa menahannya. Itu ternyata bisa mengeluarkan api. Luar biasa. Ternyata penyakit di tubuhku telah hilang. Kultivasiku juga skyrocket to grid level. Yang Master di cuping terapi sangat efektif ya, bekamnya itu sangat efektif. Of course, Cina, obat Cina sangat profound dan has a long story, punya cerita. Fokus on one katanya. Kita perbesar dulu ini, fokus on one. Kita, Young Master, it's Young Tuan Muda, apakah ada sesuatu? Apakah ada sesuatu masalah? Something wrong? See for yourself. Kamu bisa lihat ya, lihat sendiri ini. Kita ke bawah. You pay katanya, you will be fine. Jika kamu apa lebih higienis, kamu tidak akan
Kita ke bawah lagi. Hard katanya. Ke bawah. Young Master. Ada insect demon di belakangmu. Jadi di belakangmu itu ada insect demon. Seekor demon ya. Kemudian kita ke bawah. Healing. Dia tidak bisa bergerak ya setelah mendapatkan air liur itu, gak bisa bergerak. So, ayo makan. Tekan, kita giniin.